Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi lookup and reference 2. Materi pertama yaitu tentang fungsi lookup dan fungsi logical if tunggal. Nah, ini soal latihannya. Sebelum kita mengerjakan soal latihan, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, untuk fungsi VLOOKUP, rumusnya seperti ini. Jadi, sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value, titik koma atau koma, tabel array, titik koma atau koma, call index 6, titik koma atau koma, ring lookup. Sedangkan fungsi logika if, itu rumusnya sama dengan if logika test, titik koma atau koma, value if true, titik koma atau koma, value if false. Nah, di bagian value if true-nya saya beri warna biru, sedangkan value if false-nya saya beri warna orange tapi agak gelap. Nah, nantinya di value if true-nya ini nanti diganti dengan rumus VLOOKUP. Begitu pula di value if false-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, sama dengan if kurung buka logika test titik koma atau koma VLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma call index 6 titik koma atau koma ring lookup. Nah, di sini yang berwarna biru ini masih value if true-nya. Nah, jangan lupa kurung tutup. Setelah itu, titik koma atau koma, kita lanjut ke value if false-nya yang berwarna orange agak tua. Nah, ini VLOOKUP, kurung buka, lookup value, titik koma atau koma, tabel array, titik koma atau koma, call index 6, titik koma atau koma, ring lookup. Setelah itu, tutup kurung, ini yang berwarna orange agak tua, ini masih ikut value if false-nya. Sedangkan untuk kurung tutup yang berwarna hitam itu dia ikut yang if yang awal. Nah, oke, kita lanjut untuk mengerjakan soal latihannya. Ini ada daftar harga tiket kereta api untuk mencari kelas. Nah, kelas menggunakan ini tabel kelas kereta. E yaitu ekonomi, B yaitu bisnis. Nah, untuk mencari kelas, tentunya kita menggunakan rumus VLOOKUP digabung dengan fungsi text. Jadi, di sini kalian ketikkan sama dengan VLOOKUP, tekan tab. Nah, untuk E dan B ini terletak di sebelah kanan, maka kita menggunakan fungsi text right. Nah, seperti ini. Right, tekan tab. Teksnya, yaitu B4. Nah, misalnya diingat pakai koma atau titik koma untuk
number karakternya itu 1, tutup kurung, koma lagi, number array-nya, itu yang kita blok adalah ini, B19 sampai C20, jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Kemudian, untuk kolomnya, yaitu kolom ke-2, jangan lupa beri false. Karena ini datanya tidak urut. Setelah itu tekan tab. Nah, muncul seperti ini. Maka tekan yes. Nah, kita langsung mencari harga tiket di tabel ini, harga tiket. Nah, di sini kita akan menguji dengan kelas ekonomi dan bisnis. Sedangkan untuk lookup value-nya itu nantinya menggunakan status. Jadi status anak, status dewasa, dan status lansia. Oke, kita langsung saja. Jadi sama dengan if ini kelas yaitu E4 sama dengan kita ketik ekonomi, lalu value if true-nya kita langsung menggunakan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu menggunakan ini status, tabel array-nya itu yang di blok adalah dari B13 sampai dengan C15. Jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Nah, kemudian untuk kolomnya, yaitu kolom ke-2. Oke, saya tutup kurung. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini menggunakan koma. Oke, udah. Kemudian untuk value if false-nya, langsung VLOOKUP. Lookup value-nya, yaitu masih di ini, status, sama, T4, tabel array-nya, yang diblok adalah B13 sampai dengan D15. Setelah itu, jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Untuk kolomnya, yaitu kolom ke-3. Nah, kalau sudah, kalian tekan tab atau enter. Akan muncul seperti ini. Kalian bisa tekan yes atau tekan enter di keyboard. Nah, untuk harganya, saya akan beri format accounting. Kita langsung saja. Karena di sini berupa dolar, maka saya akan cari di sininya. Nah, di more accounting format. Untuk simbolnya, kalian cari rupiah. Nah, kalau sudah ketemu, klik Oke. Untuk desimalnya saya hilangkan. Bentar. Oke. Nah, dari sini kalian tarik ke bawah. Jadi di blok dulu ya, dari E4 sampai F4. Kita cek E ekonomi, B adalah bisnis. Sedangkan ini statusnya anak-anak dengan kelas ekonomi, harganya 50. Dewasa, kelasnya ekonomi, harganya 55. Lansia, kelasnya bisnis,
harganya 67.500. Sedangkan ini anak kelasnya adalah bisnis yaitu 57.500. Sedangkan ini dewasa ekonomi harganya sama 55.000. Dan di sini saya benarkan dulu untuk border tabelnya supaya seperti semula. Oke. Nah, jadi ini penerapan tentang VLOOKUP dan fungsi if tunggal. Materi berikutnya yaitu tentang fungsi HLOOKUP dan fungsi logical if tunggal. Untuk datanya masih sama dengan sheet sebelumnya, yaitu sheet fungsi VLOOKUP dan fungsi logical if tunggal. Yang membedakan nanti adalah tabelnya saja. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Jadi, fungsi HLOOKUP itu rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma row index 6 titik koma atau koma lalu ring lookup. Sedangkan fungsi logical if tunggal rumusnya sama dengan if kurung buka logical test titik koma atau koma value if true titik koma atau koma value if false. Nah, untuk value if true yang berwarna biru ini nanti diganti dengan fungsi HLOOKUP, sedangkan value if false yang berwarna oranye agak tua itu nanti diganti dengan HLOOKUP juga. Jadi seperti ini nantinya. Nah, sama dengan if kurung buka logical test titik koma atau koma HLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma row index 6 titik koma atau koma ring lookup kurung tutup. Nah, ini masih ikut value if true nya sedangkan value if false nya itu dimulai dari sini. Jadi saya ini ya titik koma atau koma lalu lookup kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma row index 6 titik koma atau koma ring lookup setelah itu kurung tutup. Ini masih ikut value if false nya kemudian kurung tutup yang di sini itu ikut yang ini if yang di awal. Nah, kita lanjut untuk pengerjaan latihan soalnya. Jadi masih sama untuk mencari kelas. Di sini kode E untuk ekonomi, B untuk bisnis. Nah, karena E dan B itu terletak di sebelah kanan di soal, maka kita menggunakan fungsi text write. Jadi pertama sama dengan HLOOKUP, kemudian write. Untuk teksnya yaitu B4, nomor karakternya itu adalah 1, karena yang kita butuhkan adalah 1. Nah, ini kurung tutup, tabel array-nya itu dari C17 sampai D18. Jangan lupa beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Untuk row index 6-nya, yaitu dia terletak di baris ke-2. Jadi ini 2. Jangan lupa tekan false. Nah, kemudian tekan tab aja. Nah, dari sini tekan yes atau ok. Maksud saya tekan enter di keyboard. Nah, langsung ekonomi.
Berikutnya untuk mencari harga itu juga sama. Jadi yang menjadi acuannya itu nantinya yaitu di kelas. Jadi kita pengujinya menggunakan kelas, ada kelas ekonomi sama kelas bisnis. Kemudian untuk lookup value-nya yaitu menggunakan status. Jadi ada status anak-anak, dewasa, dan lansia. Kita langsung saja sama dengan if logika tesnya yaitu ini. 4 yaitu ekonomi. Nah, langsung jika kelasnya ekonomi, value if true-nya langsung lookup. Lookup value-nya yaitu ini, D4. Tabel array-nya mulai dari C12 sampai dengan E13. Jangan lupa beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Setelah itu, untuk barisnya, dia tetap di baris ke-2. Nah, kurung tutup. Lalu dilanjut dengan value if false-nya. Untuk value if false-nya, ketik lookup. Lookup value-nya itu masih di sini, D4. Tabel array-nya mulai dari C12 sampai dengan E14. Jangan lupa beri sub absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Untuk row index 6-nya itu kalian ketik 3 karena tetap di baris ke-3. Setelah itu tekan enter atau tab. Nah, muncul seperti ini. Kalian tekan yes atau tekan enter di keyboard. Lalu kita beri format accounting. Ini desimalnya saya nolkan. Saya akan mencari rupiah. Ini. Oke. Nah, dari sini kalian bisa tarik ke bawah. Oke. Saya betulkan dulu untuk border tabelnya. Nah, di sini kita cocokkan. Ini dia kelas ekonomi, sudah benar. B, ini adalah bisnis. Kemudian untuk harga, kelas ekonomi, statusnya anak-anak, yaitu harganya Rp50.000. Untuk kelas ekonomi, statusnya dewasa, yaitu Rp55.000. Sedangkan kelasnya bisnis, statusnya lansia, yaitu Rp67.500. Kemudian, kelas bisnis, untuk statusnya anak-anak yaitu 57.500. Materi berikutnya yaitu fungsi lookup digabung dengan fungsi teks dan fungsi logical if bercabang. Nah, datanya seperti ini. Oke. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Jadi, prinsipnya masih sama. Fungsi VLOOKUP rumusnya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma call index 6 titik koma atau koma ring lookup. Sedangkan fungsi logika if bercabang ini dengan dua kondisi atau dua syarat, yaitu rumusnya sama dengan kurung
dengan if kurung buka logika T1 titik koma atau koma value if T yang pertama titik koma atau koma if lagi kurung buka logika T2 titik koma atau koma value if T yang kedua titik koma atau koma value if false. Nah, untuk value if true pertama itu saya beri warna biru tua, sedangkan value if true yang kedua itu saya beri warna hijau, sedangkan value if false nya saya beri warna orange agak tua. Nah, kemudian untuk prinsipnya, untuk fungsi text ada tiga, ini left, sedangkan ini fungsi right seperti ini, fungsi mid seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita menjadikan satu rumus? Nah, seperti ini. Prinsipnya masih sama. Jadi acuannya itu di if-nya. Nah, untuk yang ini value if itu yang satu, value if itu yang kedua, dan value if false itu nanti diganti dengan rumus VLOOKUP. Nah, oke, kita perhatikan yang di sini. Jadi, sama dengan if kurung buka logika T1 VLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma call index 6 titik koma atau koma ring lookup, setelah itu kurung tutup, kemudian titik koma atau koma, lanjut lagi dengan if yang kedua, yaitu if kurung buka logika test 2 titik koma atau koma lookup VLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma call index 6 titik koma atau koma ring lookup kurung tutup, setelah itu titik koma atau koma terakhir VLOOKUP lookup kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma call index 6 titik koma atau koma ring lookup kurung tutup. Nah, ini yang berwarna biru ini masih mengikuti yang dari sininya. Setelah itu kurung tutup dua kali. Kurung tutup yang pertama di sini untuk if yang di sini, if yang kedua, kurung tutup yang terakhir untuk if yang pertama. Nah, bagaimana dengan fungsi teksnya? Jadi fungsi teksnya itu seperti ini, logical test atau lookup value itu diganti dengan fungsi text left, mid, dan right. Nah, nanti tergantung di latihan soalnya. Jadi saya tidak masukkan di sini, nanti dia tambah banyak. Nah, kita langsung aja untuk pengajakan soalnya. Untuk mencari jenis barang dan harga itu dia menggunakan di tabel barang. Ini untuk kodenya, kan ubah dulu menjadi ini, teks, pilih yang teks, jadi supaya bisa 01, ini misalkan 1, biasa, ketika akan ketik 01, nah, maka tetap seperti 01, maka di sini kan pertama ubah dulu, ini menjadi teks, kalau sudah menjadi teks, kalian ketik lagi 01. Nah, seperti ini. Atau kalian pakai petik 101. Nah, kalian sama saja mau pakai yang mana. Ini tinggal atau tengah. Nah, sama saja. Oke. Kita lanjut mengerjakan soalnya. Jadi karena 01 ini terletak di sebelah kiri pada soalnya, kita akan menggunakan fungsi text left.
Nah, pertama kita lalu menggunakan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya itu di kalian ketik left. Teksnya itu masih di ini B4. Untuk jumlah karakter yang diambil itu adalah 2. 2 dari sini. Tutup kurung. Lalu tabel array-nya kan ambil dari sini. A11 sampai dengan B13. Jangan lupa beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Nah, untuk kolomnya dia karena kita yang butuhkan adalah jenis barang, dia kolom ke-2. Oke, langsung saja. Tekan tab. Muncul seperti ini, kalian tekan yes atau enter di keyboard. Nah, 01 adalah televisi. Oke, kita langsung ke ini, harga dulu. Untuk harga sama. Jadi, VLOOKUP, lalu fungsi left. Teksnya masih sama di B4. Jumlah karakter yang diambil adalah 2. Tutup kurung. Lalu tabel array-nya itu dimulai dari A11 sampai C13. Kemudian beri cell absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Kemudian untuk kolomnya, dia kolomnya terletak di kolom ke-3 karena yang kita butuhkan adalah harga. Nah, lalu tekan tab atau enter. Untuk kurung belakangnya itu biarkan saja. Nah, muncul seperti ini, tekan enter di keyboard atau klik yes. Oke, kita beri format accounting. Ini desimalnya saya nolkan. Cari format accounting. Ini oke. Nah, dari sini kalian bisa tarik ke bawah. Nah, perhatikan 03 adalah kulkas, 02 adalah radio, 01 adalah televisi. Kita langsung benarkan format border tabelnya. Untuk jumlah, kan blok sampai sini, jadi F4 sampai F7, klik kanan, format cell, pilih tab number, custom. Di sini kalian hapus saja, ketik hashtag, spasi, petik 2, unit, petik 2. Enter atau klik OK. Nah, jadi akan muncul unit. Ingat, ini tidak diketik manual. Jadi kalau manual nanti ketika rumus pasti akan hasilnya akan error nantinya. Oke, untuk total bayar ini harga dikali jumlah dikurangi harga kali jumlah kali diskon. Itu untuk total bayar. Untuk diskonnya, nah, diskon kita mencari dengan tabel diskon. Nih, jadi yang menjadi logika tesnya yaitu kode A, kode B, dan kode C. Untuk menjadi lookup value-nya, itu nantinya 01, 02, 03. Nah,
Jadi kodenya ini terletak di tengah, kita akan menggunakan mid. Sedangkan 01, 02, dan 03 ini terletak di sebelah kiri, kita menggunakan fungsi left. Jadi langsung saja kita ke rumus diskon. Diskonnya ingat, ini mas dia bukan berupa rupiah, tapi berupa persen. Nah, persentek. Oke, langsung saja. Sama dengan, bentar. Nah, sama dengan if. Tekan tab, kita pakai mid. Teksnya itu di ini B4 start 6 itu dihitung dari sebelah kiri. Ingat ini 0 urutan 1, 1 ini urutan kedua, titik urutan ketiga, A urutan keempat. Jadi ini 4. Untuk jumlah kartunya diambil adalah 1. Satu kurung tutup sama dengan A. Nah, lalu kita menggunakan for lookup untuk value if true yang pertama. Lalu lookup value-nya kita menggunakan left. Ini jumlah kartu yang diambil adalah 2. 2 dari mana? Dari ini ya. Nih, 2. Tutup kurung, koma lagi, tapi adanya itu yang akan blok adalah ini A18 sampai dengan B20. Jangan lupa beri share absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Nah, untuk kolomnya, dia terletak di kolom ke-2. Jangan lupa ini tutup kurung. Nah, kita masuk ke if yang kedua. Sama dengan if dan langsung ke mid bersama B4,4,1 sama dengan kurung tutup ya, habis itu sama dengan B lalu VLOOKUP up look up value nya itu masih di ini, kita menggunakan left tapinya koma 2 karena jumlah kartu yang dapat adalah 2, kurung tutup. Nah, tapi array nya kan klik mulai dari A18 sampai dengan C20. 1, jangan lupa beri share absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Nah, untuk kolom indeksnya, kolom ke-3. Kurung tutup. Setelah itu kita langsung ke bagian terakhir,
karena tinggal ini kode C-nya yang belum, kalian tidak perlu if lagi. Jadi langsung aja VLOOKUP left B4,2 kurung tutup. Nah, tabel array-nya mulai dari A18 sampai dengan B20. Jangan lupa beri share absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali. Nah, untuk kolom index number-nya itu kan 4. Nah, dari sini kalian tekan tab atau enter. Karena kurung tutup belakang itu otomatis nantinya. Nah, muncul seperti ini, kalian tekan yes atau tekan enter di keyboard. Jangan lupa beri persen. Nah, oke, untuk total bayar itu udah tadi udah dijelaskan, harga dikali jumlah lalu dikurangi harga kali jumlah kali diskon. Harga dikali jumlah ini, kemudian harga dikali jumlah dikali diskon. Setelah itu enter atau tekan tab. Nah, muncul seperti ini, kan tekan yes atau tekan enter di keyboard. Oke, ini udah langsung accounting. Dari sini kita tarik ke bawah. Oke, kita cocokkan. Bentar. Sebelum itu saya benarkan folder tabelnya. Nah. Oke. Untuk kode A ini, A ini, lalu kode 01 itu dia diskonnya 0%. Nah, sama. Lalu untuk kode B ini, B 03 ini dia 35%. Nah, kemudian untuk kode C ini, kode lalu 02 25%. Nah, yang terakhir kodenya A 03 30%. Nah, jadi ini penjelasan tentang fungsi VLOOKUP, digabung dengan fungsi teks dan fungsi logical if bercabang. Materi berikutnya sekaligus materi terakhir, yaitu tentang fungsi VLOOKUP digabung dengan fungsi teks dan fungsi logical if bercabang. Untuk datanya masih sama dengan cheat sebelumnya, yaitu fungsi VLOOKUP digabung dengan fungsi teks dan fungsi logical if bercabang. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, rumus fungsi VLOOKUP itu seperti ini. Jadi sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma row index 6 titik koma atau koma ring lookup. Kemudian fungsi logika if bercabang dengan dua kondisi, rumusnya seperti ini. Jadi sama dengan if kurung buka logika tes 1 titik koma atau koma value if true yang 1 titik koma atau koma dilanjut lagi if yang kedua kurung buka logika tes 2 titik koma atau koma value if true 2 titik koma atau koma value if false, setelah itu kurung tutup. Nah,
Value if true yang pertama, saya beri warna biru tua. Value if true yang kedua, saya beri warna hijau. Value if true yang ketiga, value if false, saya beri warna orange agak tua sedikit. Nah, fungsi text ada tiga. Fungsi left, bentuknya seperti ini. Fungsi right, seperti ini. Fungsi mid, seperti ini. Bagaimana jika digabung? Jadi fungsi if ini menjadi yang utama. Value if true 1, value if true 2, dan value if false itu diganti dengan rumus lookup. Jadi seperti ini. Sama dengan if kurung buka logical test pertama titik koma atau koma lookup kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma row index 6, titik koma atau koma, rank lookup, kurung tutup. Nah, biru ini itu masih menjadi value if true pertama. Oke, kemudian lanjut, titik koma atau koma, if yang kedua, kurung buka, logika test 2, titik koma atau koma, lookup, kurung buka, lookup value, titik koma atau koma, tabel array, titik koma atau koma row index 6 titik koma atau koma ring lookup kurung tutup. Nah, lookup yang berwarna hijau ini masih menjadi value if true yang kedua. Lalu dilanjut titik koma atau koma lookup kurung buka lookup value titik koma atau koma tabel array titik koma atau koma row index 6 titik koma atau koma ring lookup kurung tutup. Nah, lookup yang berwarna orange agak tua ini menjadi value if false. Saya itu tutup kurung yang ini buat if yang kedua, tutup kurung yang belakang sendiri itu untuk if yang pertama ini. Nah, bagaimana dengan fungsi teksnya? Jadi logika test atau lookup value-nya itu nanti diganti dengan fungsi text left, mid, atau right. Nah, oke, kita mengerjakan soal. Nah, ini masih sama. Kan bisa pakai ini petik 01 atau ini nanti diganti dengan text. Ada dua cara. Oke, untuk mencari jenis barang, itu menggunakan ini di tabel barang. Karena kode 01 ini terletak di sebelah kiri, maka nantinya kita menggunakan fungsi left. Jadi kita ketik sama dengan lookup lalu left, teksnya itu ini B4, jumlah karakter yang diambil adalah 2 dari sini. Di tabel barang ada 2 digit atau 2 karakter. Tutup kurung. Tabel array-nya kan blok dari C12 sampai dengan E13. Setelah itu beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Nah, kemudian untuk barisnya, karena kita mencari jenis barang, maka di sini barisnya adalah baris ke-2. Nah, saya tuh kalian tekan enter atau tab. Muncul seperti ini, kalian klik yes atau tekan enter di keyboard. Nah, kemudian kita mencari harga. Harga itu didapat dari tabel barang, masih sama. Jadi, lookup, kita left. Nah, jumlah karakter yang diambil masih sama, 2. Yang membedakan adalah tabel array. Jadi yang diblok adalah C12 sampai dengan E14. Kemudian kita beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali.
Untuk barisnya, karena harga ini terletak di baris ketiga, maka kita ketik 3. Kalian tekan tab atau enter. Nah, muncul seperti ini, kalian klik yes atau tekan enter di keyboard. Oke, kita akan beri format accounting. Ini. Desimalnya saya nolkan. Kalian cari rupiah. Nah, ini sudah ketemu. Klik OK. Kemudian, kalian blok dari D4 sampai E4. Kalian tarik ke bawah. Maka hasilnya akan ketemu. Oke, ini saya betulkan dulu untuk format border tabelnya. Untuk jumlah, saya beri keterangan unit. Jadi, klik kanan, format cell. Number, kita custom. Karena di sheet sebelumnya, kita sudah membuat unit, maka ini tarik di geser ke bawah. Nah, ini klik OK. Nah, unit. Nah, untuk mencari diskon, caranya masih sama. Sebelum dengan lookup, cuma yang membedakan di sini adalah lookup. Jadi, yang menjadi logika tesnya itu nantinya adalah kode A, B, dan C. Untuk lookup value-nya itu adalah 01, 02, dan 03. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Jadi diskon ini didapat dari tabel diskon. Oke, langsung. Untuk diskon, bentuknya dalam bentuk persen masian. Jadi, sama dengan if kita pakai mid, karena posisi huruf A-nya ini berada di tengah-tengah. Untuk teksnya, itu di B4. Start num-nya itu kita hitung dari posisi sebelah kiri. Jadi, angka 0, ini posisi 1. Angka 1, posisi 2, titik. Posisi 3, huruf A, posisi 4, jadi 4. Jumlah kartu yang diambil adalah 1. 1 dari ini. Nah, tutup kurung, sama dengan A. Lalu, value if true-nya itu kalian ketik A lookup. Lalu, left. Jumlah karakter diambil adalah ini. Dua dapat dari mana? Dari ini. Karena yang di sini adalah dua karakter. Tutup kurung. Lalu tabel array-nya kan blok dari C18 sampai dengan E19. Kemudian beri sum absolute dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Nah, untuk barisnya itu dia baris ke-2 karena kodenya adalah A. Tutup kurung. Lalu if lagi, untuk if yang kedua yaitu kita masih sama pakai mid. B4 posisinya itu 4, jumlah karakter yang diambil adalah 1. Tutup kurung sama dengan sekarang yaitu kodenya adalah B. Nah, lalu value if true-nya yaitu adalah H lookup left masih sama B4
jumlah karakter jamnya adalah 2. Tutup kurung, koma. Tabel R-nya sekarang yang diblok adalah C18 sampai dengan E20. Jangan lupa beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Untuk barisnya, itu barisnya adalah baris ke-3 karena kodenya adalah B. Nah, tutup kurung. Sekarang value if false-nya langsung kita ke lookup left B4, jumlah karakter yang diambil adalah 2. Tutup kurung. Tabel R-nya sekarang yang diblok adalah C18 sampai dengan E21. Nah, saya itu beri cara absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau Fn F4 satu kali. Untuk barisnya, karena kode C, dia baris ke-4. Nah, setelah itu kalian bisa tekan Tab atau Enter. Muncul seperti ini. Kalian bisa klik Yes atau tekan Enter di keyboard. Nah, ini langsung kita beri percent style. Nah, sebelum itu kita ke total bayar. Total bayar itu sama harga dikali jumlah dikurangi harga kali jumlah kali diskon. Harga dikali jumlah lalu harga dikali jumlah dikali diskon. Setelah itu tekan enter atau tab. Nah, muncul seperti ini. Kalian klik yes atau tekan enter di keyboard. Nah, ini kita beri format accounting terlebih dahulu. Nah, klik OK. Dari sini kalian tarik ke bawah. Nah, saya betulkan dulu untuk format border tabelnya. Nah, kita cocokkan. Kode A 01 ini 0%. Lalu kode B 03 ini 35%. Lalu kode C 02 ini 25%. Kode A 03 30%. Nah, sama. Oke. Jadi ini penerapan tentang lookup digabung dengan fungsi teks dan fungsi logical if bercabang. Sekian materi hari ini. Terima kasih.